Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi yang kata lino bacara minka saruga bisa ingat tak ibadah mengecam dengan keras tindakan Edi Mulyadi CS yang mana tindakan tersebut sangat-sangat menyakiti hati kami orang Kalimantan. Media sosial yang itu menurut kami sangat-sangat sikap yang tidak wajar dan tidak manusiawi. Dengan ini kami bagian dari Kalimantan Indonesia mengutuk keras dan menuntut seluruh pihak-pihak yang terkait termasuk Edi Mulyadi dan CS untuk segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dengan ini langkah kami meminta kepada pihak kepolisian Kawasan Landak untuk menindaklanjuti tuntutan kami selaku masyarakat yang merasa terhina atas sikap Edi Mulyadi tersebut. Ketiga, hormat turun layak. Kegiatan aksi damai oleh Ormas DPDIP Satu Orang Melayu Pem Landak Gorong Dayak dan kepolisian menindak tegas atas pernyataan ujaran kebencian oleh Edi Mulyadi CS. 2. Edi Mulyadi CS telah menghina Kalimantan yang sebagai orang sarang gemuruhmu dan orang Kalimantan sebagai monyet. Maka dengan ini kami memberitahukan kepada Bapak Kapolres beserta jajarannya segera menindak tegas atas pernyataan Edi Mulyadi CS tersebut. Warga Kalimantan yang selama ini sudah merasa nyaman dan nyaman diam di daerah Kalimantan ini tidak bisa menemui Bapak-Bapak sekalian. Kami terima kasih, kami sudah mendengar apa yang menjadi keinginan Bapak-Bapak sekalian. Sebagaimana yang saya lihat di sini meminta kepolisian untuk menindak tegas pernyataan Edi Mulyadi tersebut. Ya, sepatut di depan kita semua. Nah, kami selaku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi yang kata lino bacara minka saruga bisa ingat tak ibadah. Salam satu jiwa. Kami dari Persatuan Ormas DPD Persatuan Orang Melayu POM Kabupaten Landak bersama dengan Ormas Tangkin Borneo dan Ormas Ismahayana Landak dan Ormas Gorong Dayak Landak mengecam dengan keras tindakan Edi Mulyadi CS yang mana tindakan tersebut sangat-sangat menyakiti hati kami orang Kalimantan. Atas ucapan tersebut kami minta kepada pihak yang berwajib segera tindak sesuai dengan hukum yang berlaku karena ucapan tersebut mengandung ujaran kebencian. Sekian harapan kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.